6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai hai hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama di tema 2 menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 3 menyayangi tumbuhan, pembelajaran yang ke-6. Apakah adik-adik siap untuk belajar? Mari kita belajar bersama-sama. Benny tinggal bersama ayah dan ibunya. Setiap hari Benny melakukan tugas-tugas yang menjadi kewajibannya. Salah satu tugas Benny yaitu menyiram tanaman setiap sore. Benny senang memelihara tanaman. Ia menyukai mangga. Karenanya ia menanam mangga di belakang rumahnya. Benny mulai menanam dari biji. Sekarang pohon itu sudah tumbuh besar. Tinggi pohon itu sekitar 3 meter. Setiap hari ayah, ibu dan Benny bangun pagi. Ibu akan menyiapkan sarapan untuk semua anggota keluarga. Ayah mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Benny juga bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Benny sudah menyiapkan semua keperluan sekolahnya di malam hari. Buku-buku dan alat tulis yang digunakan sudah dimasukkan ke dalam tas. Ayah berangkat ke tempat kerja dengan sepeda motor. Kadang-kadang ayah mengantar Benny ke sekolah. Ayah Benny rajin bekerja. Ia melakukan itu semua untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Setelah Benny dan ayahnya berangkat, ibu Benny mulai melakukan aktivitas lainnya. Kegiatan mencuci pakaian, membersihkan rumah, dan memasak dilakukan ibu Benny setiap hari. Pada siang hari akan ada seorang tetangga yang membantu ibu Benny untuk menyetrika pakaian. Nah, ini tadi cerita tentang keluarga Benny yang selalu melakukan aktivitasnya sehari-hari. Tuliskanlah tugas anggota keluarga Benny berdasarkan perannya di keluarga. Adik-adik bisa menuliskan tugas dari masing-masing anggota keluarga Benny tadi. Contohnya, Benny bertugas menyirami tanaman, lalu bertugas untuk menyiapkan peralatan sekolahnya untuk dibawa esok harinya ke sekolah. Ayah bertugas mencari nafkah dan lain sebagainya. Di sini Kak Citra punya contoh tabel yang berisi tugas ayah, tugas ibu, dan tugas anak. Jadi tugas ayah ada mencintai anaknya, mencari nafkah, melindungi keluarga, membersihkan kamar, merawat keluarga, dan lain sebagainya. Lalu tugas ibu ada mencintai anak, menyiapkan makanan, menyirami tanaman, bahkan ada yang mencari nafkah, melindungi keluarga, menyayangi anak, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya. Sedangkan tugas kalian sendiri sebagai anak adalah belajar, menghormati orang tua, menyirami tanaman, merapikan tempat tidur, membersihkan kamar, merapikan mainan, menyiapkan peralatan untuk ke sekolah. Jadi adik-adik, ini adalah tugas dari masing-masing anggota keluarga. Buatlah garis bilangan untuk menyelesaikan penjumlahan di bawah ini. Kak Citra punya soal cerita tentang penjumlahan yang harus kita jawab menggunakan garis bilangan. Panjang sehelai daun rambutan ada 8 cm. Panjang daun rambutan lainnya adalah 8 cm. Berapakah panjang kedua daun tersebut?
Mari kita cari tahu adik-adik, berarti ada dua daun yang panjangnya sama nih, 8 cm dan 8 cm. Maka kita buat dulu garis bilangan dari 0 sampai 12 ya adik-adik ya. Lalu kita garis dulu untuk panjang sehelai daun yang pertama yaitu 8 cm. Berarti dari 0 ini kita melangkah 8 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti di sini adalah posisi panjang daun yang pertama. Lalu daun yang kedua panjangnya 8 cm. Maka tidak kita hitung dari 0 lagi, tapi dari angka 8 ini ke kanan 8 langkah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari sini ke sini ini adalah panjang daun yang kedua. Lalu berapakah panjang kedua daun? Berarti kita lihat dari 0 sampai angka yang terakhir yaitu angka 16. Berarti panjang kedua daun itu adalah 16 cm. Kita buat penjumlahannya 8 ditambah 8 sama dengan 16. Jadi panjang kedua daun rambutan ada 16 cm. Soal yang kedua, Beni mempunyai daun jeruk yang panjangnya 4 cm. Beni memegang daun jeruk lagi yang panjangnya 3 cm. Berapakah panjang kedua daun jeruk tersebut? Nah, sama seperti tadi, kita buat garis bilangan terlebih dahulu. Lalu kita garis dulu untuk panjang daun jeruk yang pertama yaitu 4 cm dari angka 0. Nah, dari angka 0 kita ke kanan 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Berarti di sini letaknya. Lalu panjang daun jeruk yang kedua yaitu 3 cm. Tidak kita hitung dari 0 lagi, tapi kita hitung dari angka 4 ini. Kita hitung 3 langkah ke kanan. 1 ya, 2, 3. Jadi ke angka 7. Maka panjang kedua daun jeruk tersebut adalah 7 adik-adik, berarti 4 ditambah 3 sama dengan 7. Jadi panjang kedua daun jeruk ada 7 cm. Soal selanjutnya, Edo mempunyai daun nangka dengan panjang 10 cm. Lani menemukan daun nangka dengan panjang 5 cm. Berapakah panjang kedua daun nangka tersebut? Ya, kita buat sama tadi adik-adik, garis bilangan dari 0 sampai 20. Lalu kita ukur dulu untuk daun nangka punya Edo, yaitu panjangnya 10 cm. Maka nih adik-adik, kita hitung dari angka 0 ke kanan 10 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini adalah panjang daun nangka milik Edo. Lalu ditambahkan panjang daun nangka milik Lani. Nah, kita hitung bukan dari 0 tapi dari angka 10 ini ke kanan sepanjang 5 cm. Berarti kita melangkah 5 cm. 5 kali adik-adik. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah panjang daun si Lani. Nah, untuk panjang kedua daun, maka kita lihat dari angka 0 sampai 15. Ternyata titik akhirnya adalah angka 15. Itu adalah panjang kedua daun tersebut. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Jadi panjang kedua daun nangka ada 15 cm. Mudah bukan adik-adik? Perawatan tanaman mangga. Mangga adalah buah yang mudah dijumpai di Indonesia. Bentuk buah mangga itu bermacam-macam adik-adik. Ada yang berbentuk agak bulat, oval, lonjong, dan lain-lain. Buah mangga memiliki kulit yang berwarna hijau jika masih mentah. Warna kulit buah mangga ada yang berubah menjadi hijau kekuningan hingga oranye jika sudah masak. Pohon mangga sering ditanam di pekarangan rumah atau kebun. Pemeliharaannya cukup mudah, sehingga banyak orang suka menanam pohon mangga. Pemeliharaan pohon mangga meliputi penyiangan, pembumbunan,
pemupukan, pemangkasan, dan pengendalian hama. Penyiangan itu dilakukan dengan cara mencabut rumput atau tumbuhan liar di sekitar pohon mangga. Hal ini dilakukan agar pertumbuhan pohon mangga tidak terganggu adik-adik. Saat penyiraman tanaman, tanah di bawah pohon mangga akan merosot nih, terbawa air ya. Pembumbunan itu dilakukan untuk menimbun kembali tanah yang merosot karena terbawa air. Jadi ketika kita menyiram, mungkin tanah yang di bawah pohon itu terbawa ya adik-adik ya, merosot. Maka ada pembumbunan ya. Pembumbunan itu menimbun kembali tanah yang merosot tadi. Pemupukan dilakukan untuk membantu meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk yang digunakan adalah pupuk organik dan pupuk anorganik atau anorganik ya adik-adik ya. Nah, pupuk organik itu pupuk yang berasal dari makhluk hidup, bisa dari tumbuhan, bisa juga dari kotoran hewan adik-adik. Jadi itu termasuk dalam pupuk organik dan itu bagus untuk tumbuhan. Sedangkan pupuk anorganik itu pupuk-pupuk yang berasal dari bahan kimia, dari bahan-bahan yang lain. Pemangkasan juga perlu dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan agar produksi buah mangga jauh lebih baik. Nah, ini tadi penjelasan tentang tumbuhan mangga adik-adik dan bagaimana cara merawat tumbuhan mangga. Pengendalian hama dan penyakit dilakukan dengan menyemprotkan pestisida dan insektisida pada tanaman. Penyemprotan pestisida dan insektisida hanya dilakukan saat hama dan serangga menyerang. Hama yang sering menyerang antara lain kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Jadi ini buah mangga ini adik-adik harus disemprot pestisida atau insektisida. Ini untuk membunuh serangga-serangga yang mengganggu pertumbuhan pada mangga adik-adik. Nah, hama atau hewan yang mengganggu pertumbuhan mangga itu seperti kepik buah, lalat buah, codot, dan tungau. Pilihlah salah satu jenis tanaman yang akan kalian gali informasinya tentang cara perawatannya. Buatlah daftar pertanyaan sebelum bertemu dengan narasumber. Nah, nanti adik-adik ada tugas untuk mewawancarai narasumber yang mengerti cara merawat suatu tanaman. Adik-adik bisa tentukan dulu tanaman apa yang akan adik-adik tanyakan nih. Misalnya, bagaimana ya cara merawat pohon rambutan? Nah, kalian bisa bertanya kepada orang yang memahami cara merawat pohon rambutan. Jadi ini menjadi tugas kalian masing-masing. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya bagi adik-adik semuanya. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya. Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.